Setelah bertahun-tahun menolak, Kongres Amerika akhirnya mengizinkan Angkatan Udara untuk berpisah dengan sebagian armada A-10 Warthog. Lembaga ini menyetujui rencana USAF untuk mempensiunkan 21 A-10 pada tahun fiskal 2023. Meskipun tidak jelas apakah ini berarti Angkatan Udara Amerika pada akhirnya akan berhasil untuk mengirimkan lebih banyak A-10 ke Bonneyard di masa depan, pensiunnya sebagian Thunderbolt 2 ini adalah langkah maju yang besar. Masalah ini telah terkunci dalam perdebatan dengan Kongres selama satu dekade. Tetapi Undang-Undang Otoritas Pertahanan Tahun Anggaran 2023 yang dirilis 6 Desember 2022 tidak semuanya memenuhi rencana divestasi Angkatan Udara Amerika yang ambisius. Kongres dan Senat tetap melarang rencana menyingkirkan 33 dari F-22 Blok 20. Para pemimpin USAF mengatakan para Raptor tua ini tidak mampu bertempur. Dalam kondisi sekarang ini, mereka akan menghabiskan biaya sekitar 1,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 28 triliun rupiah selama 8 tahun ke depan. Kongres tidak meminta Angkatan Udara untuk meningkatkan F-22 Blok 20, namun mereka meminta laporan tentang biaya yang terkait dengan peningkatan jet tersebut ke konfigurasi Blok 30-35 dan masa depan pelatihan pilot F-22. Selama tahun 2023, Angkatan Udara Amerika berencana untuk mempensiun lebih dari 260 pesawat di berbagai armada, termasuk beberapa yang sebelumnya telah disampaikan ke Kongres pada tahun-tahun sebelumnya. Kompromi yang didapat akhirnya memungkinkan Angkatan Udara untuk menurunkan total inventaris pesawat tempurnya dari 1.970 menjadi 1.800. Itu artinya ada 170 pesawat yang akan disingkirkan. Ini membuka jalan untuk mendivestasi 26 F-16CD dan 67 F-15CD sesuai permintaan. Namun Undang-Undang Pertahanan mewajibkan USAF memberikan laporan tentang bagaimana rencana divestasi F-15 sebelum keputusan benar-benar diambil. Kongres mengambil pendekatan bertahap untuk pesawat peringatan dini dan kontrol udara E-3 Sentry. Angkatan Udara ingin mempensiunkan 15 dari 31 pesawat yang ada dalam inventarisnya. Tetapi undang-undang mewajibkan persediaan pesawat ini minimal harus 26 unit, artinya maksimal hanya 5 pesawat yang boleh dipensiun. Sisanya akan diizinkan jika Angkatan Udara memenuhi kriteria tertentu. Sebagai misal, USAF dapat mengurangi inventarisnya menjadi 21 E-3 jika mengajukan strategi akuisisi untuk E-7 Vegetal. Ini adalah pesawat penerus E-3. Jika tindakan lebih lanjut diambil dan memberikan kontrak kepada Boeing untuk Vegetal, USAF dapat menarik 18 E-3 ke jalur pensiun. Angkatan Udara Amerika juga akan menyelesaikan pensiunnya 12 helikopter HH-60G Pavehawk. Mereka pada akhirnya akan digantikan oleh HH-60W Jolly Green 2. Namun parlemen melarang Angkatan Udara Amerika mengambil langkah-langkah untuk menutup jalur produksi HH-60W yang dibangun Lockheed Martin. USAF sebelumnya berencana untuk menghentikan program HH-60W setelah mendapatkan 10 helikopter terakhirnya di tahun 2023. 38 pesawat lebih sedikit dari yang direncanakan. Undang-undang juga mengizinkan Angkatan Udara Amerika untuk mempensiunkan 50 pesawat pelatih T-1 Jayhawk, platform yang digunakan untuk mengajar pilot armada mobilitas sebelum mereka pindah ke platform seperti C-17 atau KC-10. Ini akan membuka jalan bagi USAF untuk hanya menggunakan pesawat latih T-6 Texas untuk melatih pilot pesawat kargo dan tanker. Di sektor pengisian bahan bakar, undang-undang mengizinkan Angkatan Udara Amerika untuk mendivestasi 10 KC-10 dan 13 KC-135 pada tahun 2023. Terakhir, undang-undang juga memberikan lampu hijau untuk divestasi 1 pesawat perang elektronik EC-130H Kompaskal dan 3 pesawat EC-130J Komando Solo, pesawat yang digunakan oleh pasukan khusus. Pada akhirnya 260 pesawat yang akan dipensiun benar-benar lengkap. Dari pesawat serang, jet tempur superioritas udara, pesawat komando udara, pesawat latih, tanker, helikopter, hingga pesawat perang elektronik. Andai jika ini berandai-andai seluruh pesawat itu dihibahkan ke sebuah negara, maka negara itu akan dengan cepat memiliki kekuatan udara yang disegani, setidaknya di kawasan Asia Tenggara. Dan sejujurnya jumlah pesawat yang akan dipensiun USAF selama satu tahun melebihi kekuatan Angkatan Udara Indonesia. Andai, sekali lagi ini andai, 260 pesawat itu dibeli atau dihibahkan seluruhnya ke Indonesia, negara ini pasti akan segera menjadi macan Asia. Tetapi itu andai.
Demikian sahabat Jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatah.com dan www.flatjuna.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Today. Okay, sir, thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you, guys. Appreciate it.